A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Hari ke 3 bulan Ramadan mudah-mudahan semakin naik derajat iman kita. Semakin kuat istiqomah kita di dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wahai orang-orang yang beriman kita diseru, dipanggil, diundang dipanggil yang memanggilnya siapa? Allah yang memanggil kita, yang menyeru kita Allah Wahai orang-orang yang beriman Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Dengan nikmat iman kita dapat melaksanakan puasa Roma Ini karena berkah nikmat i iman Kalau tidak ada iman mana mau puasa Ramadan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan iman kita semakin kuat Iman kita semakin kokoh iman kita semakin ningkat amin ya, ya rabbal alamin ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman apa perintah Allah tugas dari Allah Allah menyerukan apa ittaqullah ini tugas perintah dari Allah Harus betul-betul bertakwa kalian kepada Allah Haqqa tuqatihi Dengan takwa yang sesungguhnya Mana bukti takwa yang sesungguhnya Yang betul-betul takwa Yang sesungguhnya takwa Bi an yuta'a falayu'sa' yaitu dengan ditaati perintah Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, taati. Falayusho maka tidak dimasiati Allah. Yang kedua, wa yasykura Disyukuri tidak dikufuri Allah. Wa dan diingat selalu tidak dilupakan Allah. Itulah hakikat takwa yang sebenar benarna dan ini takwa ini takwa haqqatu qodi ini diraihnya hanya oleh para nabi dan para rasul. Adapun kelas kita enggak mampu sampai situ. Ya. Dan khusus untuk hamba-hamba Allah yang betul-betul ada dalam jalan para nabi dan para rasul. Adapun kaum awam tidak mampu seperti itu. Fakalu maka berkata para sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wa man yakwa ala hadha, wahai Nabi siapa yang mampu kepada ini hakikat takwa, selalu taat, itu maksiat masyarakat sahat, matana, salilana 24 jam tadi pakai maksiat culina 24 jam tadi pakai sahat, mampu,

Keur usumna eling ya eling. Kira lah, ngaji usumna eling teu eling. Keur usumna eling teu eling, malaweng solat ge komo tarawehnya, malaweng usumna eling ya teu eling, lain kelas orang ya, mah. para aulia Allah. Ya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang mampu kepada hakikat takwa ini? Siapa ya Rasulullah?" itu. Fanusyikah bi kauli taala fatakulah mastatatum. Maka disalin perintah itu dengan firman Allah Taala fatakulah mastatatum dengan ayat fatakulah mastatatum fataku maka hendaknya benar-benar bertakwa kalian kepada Allah mastatatum sekuat tenaga kalian. Nah ya, gitu. Artinya ayat ini menurut sebagian ulama mubayyinatun lil muradi biha menjelaskan kepada maksud daripada kata-kata firman Allah haqqa tuqati jadi kita ini harus berusaha semaksimal mungkin sakuat tanaga kudu takwa Allah itu kudu maksa diri sinat takwa sakuat tanaga lain sekahyangna lain sakahayang nak sapi sakuat tanaga orang berusaha kudu takwa ke Allah jadi harus sekuat tenaga tenaga kapan saja ya di mana saja sedang bagaimana saja tetap harus takwa kepada Allah kersusah kudu takwa kersenangnya kudu takwa ker sehat kudu ker gering kade atau nggak kudu takwa ker itu ker benghar takwa ker kokoro itu kudu takwa terus kudu, -kudu. kudu takwa jadi takwa ini tidak boleh lepas dari diri kita seorang yang beri jadi orang yang beriman tidak boleh lepas dari ketakwaan kepada Allah. Fattakullaha mas tatoktum. Dimana saja? Keur di masjid kudu eh di imah kumaha? Eh, ari imah mah di masjid kitu. Henteu di imah kudu takwa. Di pasar kudu takwa, di jalan kudu takwa, di toko kudu takwa, di mana-mana kudu takwa. Jadi ulah takwa di masjid kitu hungkul. datang ka imah ada orang deui, da ulah kitu. Ya, tuluy kudu takwa, teu meunang liren takwa Berusaha terus ketika kita terjerumus melakukan maksiat cepat-cepat bertau bertaubat taubat itu adalah ketak takwaan buru-buru tobat gus doraka, tobat dorong kak tobat gitu di mana saja harus bertakwa sedang bagaimana saja harus bertakwa di mana wae kumak -kuma Hawaii non di mana wakumaaba terus non Irek burang puting sore Janari pokoknyamah 24 jam kudu bergusahawe tak aku akal. jadi ulah bagarteker di pasarren ungkus sanri eh diren Bogur datang Kamah kacur nah. ulahu ulah itu santri Jadi terus jadi santri kudu takwa, jadi ajengan kudu takwa, jadi ulama kudu takwa, jadi masyarakat kudu takwa, jadi pejabat kudu takwa, kabeh kudu takwa. Rek jabatan naon wae, teu meunang leupas dina katak waan. Bujang-bujang pejabat kudu takwa, ajengan nu pasti nata takwa mah hina u uh, hargaan. Bujang-bujang pejabat, pejabat, ajengan we teu takwa, cilaka. Komo lain ajeng, ajengan. Kartos jadi nggak boleh kita lepas dari ketakwaan. Wah, kersusah kudu takwa. Kersusah kudu osok pangi jeng kasusah tara. Lain osok deh. Insya Allah dijamin ha? Susah hirup deh. Tah takwa ke Allah. Kumaha tanya yang harapan susah supaya jadi takwa ke Allah. Supaya diga jadi ganjaran susah nate. Gitu, harapan ta ku takwa. mana orang kersusah kerbinggung tapi lamun takqwa kalau etak kasusah ka bingung Nantaya jadi gan ganjaran kergering waduh nyeriwa ker sabar sabarger sing syukur mang mata candilolongkan ke Pangeran sok sing getol ngaji kapal ngajian sing getol mangpang mengung

lawan komo bulan Roma oh, wadah beda deh buruh nak beda deh merangan hawa nafsu di na bulan Ramadan langkung ageng tibatan di luar Ramadan so paksa paksa ke masjid bulan Ramadan beda nilainya, jeng ke masjid di luar Ramadan bentan ngaos bentan sekarang rupi bentan nilainya tinggi pahalanya besar ya Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh di bulan Roma Ramadan Kartus. jadi kita hidup enggak boleh orang-orang yang beriman nih enggak boleh kita lepas dari ketakwaan enggak boleh nih baju takwa enggak boleh lepas baju koko baju koko mah ini baju takwa saya oh suka baju, baju takwa lambang itu ya artinya ketakwaan ini enggak boleh lepas ya ketika kita berkeluarga dasari dengan takwa keluarga kita rumah tangga kita dasari dengan tak takwa kepada Allah ada apa di dalam takwa nah ada apa pasti ada rahasia yang terkandung di dalam ketakwaan al imamul haddad radhiyallahu anhu menjelaskan tentang keistimewaan dan gunanya dan kemanfaatan ketakwaan jadi jelema di mana takwa ges hirupna bakal bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal Asal modana takwa we Allah. Rekerku kumaha wae, lamun takwa ka Allah, hirupna bakal bahagia. Hirupna bakal baha bahagia. Lain ukur salamat, bahagia, Ay bahagia mah luhureun. Luhureun selamat, lain ukur salah bahagia. Nya salamat, nya beunang keuntungan gede. Nah, itu bahagia. Yang pertama, keuntungan daripada takwa adalah mendapatkan ya, penjagaan khusus dari Allah. Mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Dijaga ku Allah. Mendapatkan pertolongan, ya, pertolongan khusus dari Allah. Di penjagaan dan pertolongan khusus. Tadi nah, mana orang takwa ke Allah, teh ditulungan ku Allah. Oh, yang menang pitulung Allah, laksanakan perintah Allah. Arti daripada dakwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah disertai karena Allah ngan kudu bener ngelaksanakan perintah Allah. Nah, ulah siga ukur siga, siga jelema lain jelema tak apa bagi ngara, lain jelema ulah siga tak urang ibadah teh ngalaksanakan perintah Allah singnyaan. Kumaha cang ibadah teh bener ibadahnya maka ilmu. Belajar, pelajari ilmunya bagaimana, ya. Salatnya yang baik itu bagaimana, yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana. Pelajari make el, ilmu. kurang digawe bener we Kita nih kerja satu perusahaan, kerjanya bagus. Kita jujur, tepat waktu,

Cik pangeran dah mana sholat. Karek itu mah ungkedan-ungkedan. Can sholat. Can sholat. Karek bobodo. Bobodo. Kira-kira ada di buruhan, ada gawe bobodoan. Di gawe bobodoan. Di eh. buruhan mah. Kaya ada orang ibadah bobodoan ke pangeran. Di mana ibadah tengah nge-ilmu, itu ibadah bobodoan. Solatnya, solat sholat bobo doan mata tuh ayah buah na we ga sholat te. gitu we kelakuan na barobah puasa puasa bobo doan Zakatnya, zakat bobo doan haji na haji bobo uh, bobo doan kawe kita duit du duitan payu moa Gak kade urangnya ibadah urang kedah di dasari ku ilmu ibadah kita harus didasari dengan ilmunya kenali paddhunya wudhu sabarruppame ah urang salat apal nu beerku maha udhu salat nubenerku maha puasa nu benerku masing apal etak Dan ke mengeutan gaji ke urang ibadahnya kagusci Allah Nuaha berehan Nunghar zat an mahang

Iraha minta sehat. Kungsi minta gelak, ente orang diberi sehat ku Allah. Kungsi nyuhun ke helak, ente. Ente. Iraha orang minta hiruk ke Allah. mesan helak. Ente. Berehan Allah. Kita punya Tuhan ini yang sangat kasih sayang. Yang sangat kasih sayang. Yang sangat dermawan. Ya, memberi tanpa dimin, Diminta.

suatu perusahaan kerjanya benar, betul, baik, jujur, disiplin, beda nanti. Gak usah memikirkan apa, gak gaji pasti akan dinaikkan gajinya, pasti akan dinaikkan pangkatnya. Bagaimana kalau kita ibadah dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Lebih dari itu, manusia itu pakai, pakai, hitungan, Allah memberinya tanpa hitungan. Jadi sabar kecelakaan, cai hujan, unga anu turun, Kaitung teh tu. Etat saya selak Allah nurunkan hujai hujan. Panon poy dicangkan ku Allah. Sabar kali di dicangkan ku panon poy. Unga poy. Ya Allah sangat sayang kepada kita. Nah, yang pertama, ya keuntungan dari takwa yang pertama akan mendapatkan pertolongan khusus dari Allah di dunia hingga akhirat. Lain ukur di dunia, ukur di dunia hingga akhirat orang yang betul-betul melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga akhirat di dunia nak ditulungan ku Allah di kubur nak ditulungan ku Allah kersakaratnya ditulungan ku Allah di akhirat nak ditulungan ku Allah amin ya rabbal alamin yang kedua mendapatkan ilmu laduni ilmu laduni dia diberikan oleh Allah juga pemahaman yang asli yang betul dia ngerti bisa faham ini bisa baca kita bisa memahaminya dengan betul pahaman bisa mengamalkannya itu ilmu laduni Nah, baru dak di mana yang celakan takwa ke Allah ulah doraka tinggalkan maksiat laksanakan kewajiban jauh celakan jadi belet doraka Nah abdi ini maksiat. Jaga mata kita dari melihat maksiat. Jaga telinga kita. Jaga mulut kita. Jaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Nah itu. Yang kedua mendapatkan ilmu laduni. Yang ketiga keuntungan daripada takwa kepada Allah adalah mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan. Ayah we bong bolongan. Ah, dia dibebari ke dia Masalah teh beres. Masalah teh beres. Diberi ya, diberi apa? Jalan keluar dari segala kesu kesulitan. Apa saja kesulitan? Baik urusan dunia, urusan bisnis, urusan pendidikan anak, urusan rumah tangga, urusan macam-macam akan dimudahkan diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Keempat, menjadi penghapus akan segala kejelekan. Dihapusan tah, di mana orang takwa ke Allah, kagorengan kawal ke dihapusan. Ku takwa ke Allah. Yang kelima, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang ia lakukan. Oh, dihampura dosa, masya Allah. Berkah tak? Takwa. Yang ketujuh, ketujuh kelima. Yang keenam selamat dari siksa api neraka. Isi hayang selamat tina neraka ke di akhirat. Takwa ayuna di dunia. Takwa anak kudu ayuna di dunia lain ke di akhirat. Kudu ngagugu karena perintah Allah na ayuna kudu ngajauhan larangan Allah na ayo sekarang melaksanakan perintah Allahnya sekarang menjauhi larangan Allah sekarang tobatnya kepada Allah ayo na ke sakarat bagur sakarat rek tobat ayo na sakarat tobat selamat dari api neraka orang yang betul betul bertakwa kepada Allah subhanahu kemudian berapa yang ketujuh dikeluarkan dari segala kesulitan juga makhraj nasyadaid tadi eh, dikeluarkan dari segala kesulitan dan mendapatkan rizki dari yang tidak disangka-sangka dibabarikan datang na rizki tahnu jadi sabab seset rizki teh dosa nu jadi sabab seset rizki salah sawiyasna naon diantara yang menjadi sebab rizki kita ini sulit Pai, dagang tuh payunapa umpa mana akibat do? dosa bisnis cummajugit bangkrut itu salah satunya dosa orang-orang nah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan didatangkan rizki yang halal kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Soksinyaan kira takwa anak Allah. Santri-santri. singnyaan takwa anak Allah. Mual hese urusan rizki. Uh. Ah, dibabarikan. Dibabarikan datang rezeki. rizki. Asalnyaan takwa anak Allah. Saha sih nungatur rizki saha. Jelma sanes. Lain nungatur rizki Allah nu nyiptakan rizki anu ngadugikan rizki semua Allah yang mengatur hati manusia Allah babari ku Allah asal tak takwa nanti anak seri ah itu benar-benar kalian bertakwa kepada Allahnya di antara salah satu takwa ini tolabul ilmi tolabul ilmi ini salah satu takwa kepada melaksanakan perintah Allah Allah perbaiki niat kalian Mualheseh datang na ah, dibaikan asalnya and namun acanken ulahwaknyalah karena keterangan salah Kenhendndaana diri udang serrangan urangna cannya karektatawaan kar ko nutawa karek bajuna nutawa kayak gomis nama cantakwa Allah akhlakna cantakwaga Allah

lain ibadah dasar takwa lamun dari barengan ku el ku elmu puasa wah tapi kak begeng begeng umpama nak tapi kak begeng nanti pakai elmu ah puasaan we. daya buah anak gas puasa tapi lamun di saat dasar takwa masya Allah nah, ini akan terjadi rizki dari yang dia tidak sangka sangka mal behese nggak ada guan thr teh Tuh kudu didaguan teh air mah. Asal takwa we. Jual rata teh air Asal tak takwa atau kubah ya HS way buat tiga HS berang HS. Kubah tiga wae. way. Sok mual hese dah. Ya urusan dunia wiyah. Sok asal takwa ngabangun babari. Nion imah babari. Segala babari. Asal naon. Kaita. Aduh. Mua bisa takqwa lamun temerangan hawa nafsu maal Wah bisa nepi kurang karena takqwa ke Allah satuuntung hirup ngagugukahang nafsu satuuntung hirup kurang ngagukah hayang nafsu kurang digoguk nepi karena takwawa ngalawan hawa nafsu Kakarak nepi karena takqwa baru kan ngennah gitu ce nafsu ngajing isuk-isuk pahit

Amis. Nugas amis mah kena ibadah, kena ngaji. Aduh lebar. Lebar tiga dari ngaji teh. Ya, tapi kebingung. Kudawan mana bingung? Kamari teu ngaji. Duh, bingung. Ternyata eta nugas amis. Karasa amis ngaji teh ibadah teh. Masya Masyaallah nya. mau habis bisa. Ya? Orang nepi kana tingkatan takwa lamun temerangan hawa nafsu. Nyaring tahajud, haji tadarus, akur, tak darustak akur, sahur tak akur, merembukarkan puasa tak akur, ages tak akur kareh. Hadai akur jengka hayang. Ada kalau munjelma bisa ngelawan hawa nafsu, merangan hawa nafsu. Kalau orang dia berjuang melakukan melawan hawa nafsu, dia bisa melaksanakan takwa sesungguhnya. Ya kalau mau ber mau berjuang melawan hawa nafsu.

Tah, nu kitu mah pait keneh nu kitu mah tah. Pait keneh kene, kana salat teh. Ah, kitu tah. Di mana jelema geus ngarasa nikmat dina ibadah, karasa amis dina ibadah pasti ngarasa lebar. Bahkan ngarasa nikmat, salat teh nikmat, tapi ka hese eureun salat teh. Hese eureun geus salat, salat deui, geus salat, salat deui. Hese eureun teh. Itunya, lamun geus a amis. Muda gitu u tuang lah namun orang tuang nikmat tuang nikmat nuju nikmat hoyong lirenong keraas tuh kan gitu karena tuang mah ma. ma kare -kare Mudah mudah-mudahan sing amis ke amis ibadah Allah amin tuangan hung sing ibadahnya sing a ra amin K7 dibabarikan datang naris

ngomong ada deh kalau ke HS so, kalau kagak ngarah robo itu buru-buru di, di, di non disambut undangan ti Allah maju dasok sok nengkeng karena -ke perintah Allah akhirnya rizki lagi datang nanti nengkeng kewe -ke ku Allah lagi HS datang nanti rizki gara-gara orang -gara nak kurang perhatian karena takwa kagusti Allah itunya masya Allah ka tujuh ka delapan digampil segan segala urusan anak digampilkan segala urusan urusan dunia urusan gampil beres sekali asa takwa ke ka Allah kasalapan diagungkan ganjaran ku Allah pohara agungna ganjaran ti Allah kasapulu di janjian bakal dilebetkan surga na Allah tuh oh, ayang surga tak sawarga da. Gitu jangan jikan gua Allah kerja kerja manu takwa gitu rugi itu jadi jalan takwa rugi itu ta. terugi untung gede ha? Untung na ageng jalan takwa ke Allah. Dapatkan ke surga, masya Allah. Ay surga, malah ainun raat, wala udunun samiat, wala kotor ala gelbi besar. Surga itu Kenikmatannya mata belum pernah melihat, pendengaran belum pernah mendengar suara seindah yang ada di surga. Mata belum pernah melihat seindah pemandangan yang ada di surga. So, pemandangan di alam dunia numpang indah nak, Hah? pemandangan numpang indah nak atau hotel yang paling bagus, ya dibandingkan dengan surga tidak ada apa-apanya. Seperti satu tetes air dengan lautan. Nikmat dunia itu satu tetes surga lautan. Lagi bisa dibandingkan mah. Oh, terus sakit celak jung lautan mau bisa dibandingkan. Kados. Berapa? Yang ke-10? Yang ke-11? Al-karamatu fid dunya wal akhirah menjadi mulia kemuliaan mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat menjadi orang yang terhormat

punya di mulia ke kejal-majal Manu imankah Allahngewa musuh-musul Allah musuh-musuh Allah, musuh -musuh Allah ngewa kajjalma Abu Jahattah turunan Abu jahajan grupwa kakanya Rasulullahfir halaman aya kurang aya Jelma Tengah harga orang Baturangan dari harga gara-gara kuring, -kuring. Gara -gara na tetap Tekudu hayang dihargaan ku batu tekudu takwa we. Di mana jil takwa ke Allah nusa bener na bakal dimulia kena langsung ku Allah. Lain ukur ku jil mak. harga na, penghargaan jil lamun tak ayah harga nak nilai di bungo Allah. naun harga, dah u hargaan, hargaan. dia hargaan di sumuhun sumuhun ku jil mak. Hos yang naon nawan tu. datayah tak ayah hargaan. Nah, nukerah diukurang diemutan emutan kamuliaan di mungguh kersaha tah Allah teh kerja manunya antakwa ka Allah untuk siapa untuk orang yang betul betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah mudahan kita sekalian berusaha tiap pagi membuka Al Quran mudah mudahan ini menjadi catatan amal ibadah amal soleh dan menjadi catatan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah mudahan menjadi nilai takwa di si Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan yang kita baca mendapat menjadikan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat menjadi penerang hati kita menjadi penguat keimanan dan keislaman kita dan membentuk hati kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wallahu alamisawwil marjuwal ma